Assalamualaikum. Kenal, Ego, sini. Yuk. Merokok? Agak. Enggak. Oh, ya udah, yuk. Sini bentar. Bentar. Agak. Enggak, bentar agak. Sini ke depan. Takut. Kenapa takut? Enggak, saya agak. Enggak. Ayo bentar. Ke depan bentar. Saya niat takut. Baik. Enggak apa-apa. Takut. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok menjadi hari yang lebih baik daripada hari ini. So, teman-teman, jadi hari ini Bang Ego mau ke RSJ lagi. Karena plannya hari ini kita mau medical check up lagi atau kontrol Bang Hermansyah yang ODGJ Depok itu. Dan alhamdulillah, kata kakaknya, Bang Hermansyah udah nurut sama ibunya. Kalau disuruh beli gas, ngerti, udah bantu-bantui orang tuanya gitu. Jadi hari ini, tepatnya tanggal 4 April, kita mau ke RSJ Grogol, Jakarta Barat. Nah, hari ini kita mau kontrol lagi, teman-teman. So, ikutin vlog ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Yuk, let's go. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah banget kita udah nyampe di lokasi di RSJ. Ternyata keluarga ODGJ-nya udah daftar, dan barusan dia WA Bang Ego, ternyata dia lagi nunggu obat, habis itu boleh pulang. Jadi cuma kontrolnya bentar doang, teman-teman. Jadi alhamdulillah banget nih, Bang Hermansyah udah ada perubahan. Kalau disuruh orang tuanya buat beli gas, sudah bisa, kayak gitu, teman-teman. Jadi sama-sama kita doain, semoga Bang Hermansyah itu bisa sembuh 100% gitu, teman-teman. So, kita tunggu aja keluarganya sama Bang Hermansyahnya, habis itu kita antar pulang ke Depok, oke? Okay? Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah banget udah ketemu Bang Herman nih sama si kakaknya. Bang Herman, gimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Nah, jadi gimana, Kak? Mau nurut? Alhamdulillah, Kak. Nurut ya? Mau mandi? Udah teratur. Katanya udah bisa bantu ibu? Ya. Kalau suruh beli gas, mau gitu? Jadi udah alhamdulillah banget, udah diajak ngobrol dari inilah. Jadi, Kak, ketemu dokter, Kak? Ketemu. Apa kata dokternya? Dia nanya ada keluhan, nggak ada, dok. Oh, ya berarti cocok obatnya. Oh, gitu. Oh, jadi dikasih obat yang sama berarti? Iya. Nah, Bang Herman, berarti obatnya diminum terus ya? Iya. Diminum terus biar tambah ini enak, nanti bisa sembuh 100%. Itu, jadi balik lagi kayak dulu kan. Nah, hidup normal gitu ya. Ini kita jalan pulang lagi nih. Yuk. Oke, teman-teman. Si ibu nggak ikut? Kirain sama ibu juga? Enggak. Oh, itu. Iya. Yuk, kita pulang ya. Oke, teman-teman, kita udah nyampe lagi. Adem banget di sini kayaknya. Nyampe lagi. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum. Bu, sehat, Bu? Alhamdulillah. Pak, sehat. Aduh. Gimana? Coba lihat tangannya. Coba ini, teman-teman. Udah sembuh sih, tapi masih ada bengkak dikit lagi. Enggak bisa digerakin ya? Susah ya? Susah.
Kata dia kayak gitu. Oh gitu. Ya. Yeah. Lambat laun semoga balik lagi kayak awal lah. Gimana? Obatnya diminum terus enggak? Minum. Minum. Sampai habis. Sampai habis ya? Tinggal ada yang banyakan belum sih. Oh. Sini, Bu. Oh. Duduk ya. Belum, ini belum habis ini. Oh gitu. Gimana, Bu? Ada perubahan enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Belum disuruh mandi, udah mandi. Udah mandi. Subuh udah mandi. Subuh udah mandi. Minum obat sehari 2 kali langsung tidur. Oh iya. Ya, alhamdulillah banget dah. Alhamdulillah ya. Udah jauh perubahannya. Gitu. Saya mengucapkan syukur banget. Anak saya ada kemajuan. Saya nggak terlalu terganggu. Kalau malam tidur. Kalau malam tidur. Pagi mandi. Mandi langsung. Sore mandi. Emang mandi kalau iya Mi kan katakan dokter sehari 2 kali mandi langsung dia mandi. Alhamdulillah. Udah ini banget ya. Alhamdulillah ngeliat sekarang tuh udah sehat banget deh. Mudah-mudahan yeah. Jangan ramai yeah, yeah, benar, saya benar. Capek banget bolak-balik ke rumah sakitnya udah ini. Iya benar. Bang Igo. Yang penting obatnya sih Bu. Yeah. Obatnya diminum terus ya. Oh itu ya. Obatnya mana? Ada ntar. Nanti ya. Jadi kalau obatnya rutin diminum insya Allah Bu. Jangan sampai itu putus pokoknya. Jadi dengerin Bang Igo tuh ya. Jadi memang harus minum obat terus. Sekarang 2 kali sehari ya? Iya. 2 kali sehari obatnya ya. Dengerin Bang Igo. Ya? Obat enggak boleh putus. Pokoknya harus minum terus obat ya. Makan atau minum obat biar sehat nanti. Kalau obatnya putus, enggak minum nih. Nanti pikirannya pusing lagi. Itu, oke. Okay? Yang penting, nah ini kan baju-bajunya bersih, sehat. Kalau kayak gini kan enak iya, lihat ya. Iya. Iya. Orang gua enggak takut. Yang bantu Herman apa Ucu Bang Igo tuh kudu bersyukur. Kita sama iya. Ada orang baik, ada orang yang nolong. Melalui Bang Igo, melalui dia ini. Udah apa nih Ibu enggak kenal namanya. Oke. Okay. Ibu udah senang banget. Iya, Bu, semoga lah. Jadi perlahan nanti yang penting diarahin. Suruh yang penting jangan suruh dia diam aja, Bu. Suruh bantu-bantu ini kalau enggak suruh nyapu-nyapu biar dia gerak gitu. Iya, kemarin ini juga Ibu masuk ngepel. Apa yang mana nih yang mana? Iya, udah semua ngepel. Udah tadi anaknya mah masih sendiri. Cuci piring. Cuci piring gitu. Yang penting kalau bangun pagi rapiin tempat tidur ya. Pel udah tuh mandi biar segar. Udah tuh bantu Ibu atau Bapak gitu. Biar enak. Enggak isi gas ya, Mi. Iya, emang alhamdulillah banget. Gas Ibu. Makan kalau iya. Iya itu ya. Rajin ya, alhamdulillah. Semoga bisalah sembuh 100% pokoknya. Ya, yang penting obatnya diminum, udah tuh diarahin. Arahin pelan-pelan insyaallah perlahan semakin sembuh gitu. Ini saya udah senang banget nih. Iya. Kalau ngebandingin pertama kali saya kesini kan lari-lari. Gua merasa pengen bersedih, pengen jerit hati. Wah, udah pikiran bisa. 14 tahun ya. Dedek, 14 tahun. Aduh, itu lama banget ya 14 tahun. Cepat sembuh balik lagi. Semoga yang ini kan udah lumayan perlahan mau sembuh nih. Dan enggak balik lagi kayak semula. Maksudnya ini benar-benar normal iya, lagi kayak gitu. Kudu diinum rajin ya. Diinum obatnya tuh. Kalau kita pengen sembuh, kita pengen sehat, itulah. Ya. Itu proses, butuh perjuangan. Enggak boleh minder, harus pede ya. Orang lain biarin, yang penting kita pede aja ya. Iya. Iya. Insyaallah nih bisa sembuh. Yang penting arahin aja. Iya. Suruh dia apa kayak itu. Yang penting jangan diam aja. Kalau diam aja sendiri kayak kemarin, takutnya itu lagi. Kalau misalnya Ibu lagi ngobrol ramean kumpul keluarga ajak iya, ya, lagi nonton gitu ya. Udah enak banget. Cuma emang pengen puasa kan Herman enggak boleh puasa dulu Ibu bilang. Iya. Masih minumin obat. Kalau untuk sekarang enggak apa-apa enggak puasa ya. Karena Bang Herman lagi sakit untuk minum obat. Tuhan juga tahu lah. Nanti kalau udah benar-benar sembuh, nggak apa-apa. Tahun depan kan bisa puasa tuh, gitu ya. Iya benar, kalau sembuh total enak nih. Nanti bisa
main lagi sama teman-teman lamanya gitu kan. Kalau kayak gini Bu, insya Allah Bu perlahan perlahan sembuh lagi ya. Iya benar, yang penting obatnya itu sih yang penting, obatnya. Iya. Amin amin. Amin. Amin amin amin. Insya Allah Bu. Iya. Ini jalan yang terbaik. Iya benar benar. Alhamdulillah banget. Ya teman-teman, mungkin itu aja ya. Ini kontrol kedua pertama setelah kita bawa ke RSJ balik, dan ini kontrol pertama. Nanti untuk kontrol selanjutnya berapa bulan lagi Kak? Satu bulan. Tapi paling nanti di dekat sini aja ya. Iya, rumah sakit terdekat. Yang penting kita bawa resepnya, obat. Nanti kita minta obat yang sama kayak resep ya. Karena obat yang diminum ini kayaknya cocok gitu ya Kak. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, minta doanya semoga Bang Herman ini tambah sehat. Ini juga sebagai inspirasi buat keluarga yang lain, mungkin keluarganya ada yang sakit kayak Bang Herman, jangan berkecil hati ya Bu. Kalau memang ya, kalau memang ada jalannya, kalau enggak di rumah sakit ini bisa sembuh. Karena memang harus cari jodoh terbaik nih, yang mana gitu. Iya. Ke yayasan ya. Amin. Semoga semoga. Mudah-mudahan biar sembuh. Amin amin ya Allah, amin ya Allah. Itu aja teman-teman ya. Pokoknya doa terbaiklah buat Bang Herman dan keluarga. Bang Ego, mungkin teman-teman yang lain punya keluarga, silakan hubungin Bang Ego. Kalau Bang Ego bisa bantu, insya Allah Bang Ego bantu itu. Mungkin cukup sekian teman-teman. Bang Ego mau ke Bogor lagi. Ya terima kasih sudah nonton. Semoga menjadi ladang pahala untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.